Peminjam khususnya usahawan PKS dinasihatkan tampil ke institusi keuangan masing-masing jika berhasrat menjadualkan semula bayaran balik pinjaman. Ini bagi mengelakkan sebarang masalah apabila moratorium berakhir 30 September. Penolong Gubernur Bank Negara Adnan Zailani Muhammad Zahid berkata perbincangan dengan institusi keuangan penting bagi mengelak masalah yang lebih besar. PKS untuk berbuat demikian. Itu satu. Dan kemudiannya apakah sekarang... Kalau ini tidak berjaya, masih ada jalan iaitu boleh approach AKPK, agensi counselling dan pengurusan kredit dan ataupun bank negara sendiri bagi PKS dan juga perusahaan kecil mikro untuk mendapatkan khidmat special debt resolution scheme. Sementara itu, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK turut menyeru peminjam agar menggunakan masa yang ada untuk mendapatkan khidmat nasihat sama ada dengan persatuan itu atau AKPK. Kiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan kiranya ada lebih daripada satu pinjaman, jadi agak sukar untuk pergi kepada bank A, bank B, bank C dan sebagainya, datang kepada AKPK. Memang kami ditubuhkan untuk tujuan begitu, untuk menjadi pembelah cara bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk menstrukturkan kembali pinjaman tersebut untuk melihat kemampuan pembayaran, dan kita akan bincang dengan bank-bank tersebut bagi para tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat bagaimana cara kita nak mendapat penyelesaian. Jangan takut, datang ke bank sendiri, approach kita. Kita kalaupun tak dapat arena, kita masih boleh fikirkan, discuss dengan bank. Kita masih ada cara-cara untuk membantu mereka.